Selain dikenal militan, pendukung Prabowo, Capres 02 juga nekat-nekat. Mereka sering menyusup ke kampanye-kampanye Jokowi hanya untuk sekedar pose dua jari dan berteriak ganti presiden. Hal ini terjadi lagi, nampak dalam video yang dibagikan oleh akun Nur Leli Siregar Medan. Beberapa pemuda terang-terangan berteriak ganti, ganti, ganti dan mengacungkan salam dua jari di depan dan dikepung oleh ribuan pendukung Jokowi. Bahkan tampak Presiden Jokowi sedang melintas dalam kamera itu, dikerubuti dan sedang bersalaman dengan para pendukungnya. Pendukung Prabowo itu tidak gentar, tetap berteriak dan mengacungkan salam dua jarinya. Padahal di sekitarnya banyak pendukung dari Paslon 01, karena itu merupakan kampanye dari Jokowi. Di depan terlihat panggung besar dengan foto Paslon 01 Jokowi Ma'ruf terpampang di panggung. Tetapi hal itu sekali lagi, pemuda-pemuda ini tidak gentar, diacung-acungkan salam dua jari dengan teriak ganti, ganti, ganti. Di belakangnya ada beberapa orang yang merekam dengan kamera, tapi mereka sepertinya tidak merespon apa yang dilakukan dan diperbuat oleh sekelompok pemuda ini. Dalam captionnya, akun Nur Laili Siregar Medan mengatakan, "Jir, ada penyusup, wak wak wak, siapapun lu, gue salut sama keberanian lu bro." Dan komentar-komentar dari warganet pun banyak yang salut, dan bahkan ada yang kepingin untuk mencoba hal yang seperti itu.